Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hai, salam perkenalan buat semua. Cikgu harap semua sihat dan sentiasa bersemangat. Nama cikgu Siti Sarah. Kod nama cikgu ialah Siti. Pada episod kali ini, kita akan mempelajari proses mengukur dan mendraft pola gaun Hamid. Pada episod kali ini, cikgu akan menunjukkan cara mengukur dan mendraft pola gaun Hamil. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, murid-murid sila pastikan alat bantu pendengaran berfungsi dengan baik. Pastikan juga buku dan pen telah ada bersama-sama supaya anda boleh mencatat isi-isi penting. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, murid-murid akan dapat pertama, mengambil ukuran badan yang tepat dengan langkah yang betul. Kedua, mendraft pola asas, bahagian badan belakang, yoke hadapan dan bahagian badan bawah hadapan mengikut ukuran dengan betul. Sebelum itu, mari kita sama-sama lihat contoh-contoh pakaian hamil yang dipakai oleh ibu mengandung. Terdapat beberapa jenis pakaian hamil yang terdapat di pasaran seperti gaun hamil, blaus hamil dan seluar hamil. Murid-murid, sudahkah kamu bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini? Baiklah murid-murid, ciri-ciri gaun hamil yang akan kita draft bersama adalah belahan hadapan, kedut lepas, tali pengikat, collar eton, lengan padanan rata, kelepit. Murid-murid, apakah proses yang perlu kita lakukan seterusnya? Ya betul, langkah seterusnya adalah proses mengambil ukuran bagi menentukan saiz badan pelanggan. Langkah ini amat penting untuk memudahkan proses kita mendraft pola, memotong fabrik dan seterusnya menjahit fabrik tersebut. Ingin cikgu ingatkan, ukuran hendaklah diambil dengan tepat supaya dapat menghasilkan saiz pakaian yang sesuai dengan kehendak pelanggan. Ukuran perlulah diambil setiap kali menerima tempahan kerana saiz badan pelanggan mungkin berubah sama ada semakin kecil atau besar. Murid-murid, sebaiknya ulangi 2 atau 3 kali semasa mengukur untuk mengelakkan kekeliruan serta untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Baiklah murid-murid, mari kita lihat bahan dan alatan yang digunakan dalam proses mengukur. Alatan pertama adalah pita ukur. Kedua, pensel. Dan ketiga adalah buku catatan. Sekarang, cikgu akan tunjukkan cara yang betul untuk mengambil ukuran badan. Berikut merupakan bahagian badan yang perlu diukur untuk menghasilkan bahagian yoke hadapan, badan bawah hadapan dan belakang gaun hamil. Kita akan mulakan mengambil ukuran dari bahagian garis mendatar. Pertama, ukuran bahagian bahu. Begini ya murid-murid, ukur dari sendi bahu kanan ke bahu kiri melalui tulang tengkuk. Kedua, ukuran bahagian keliling leher. Ukur keliling pangkal leher dengan menggunakan pita ukur. Ketiga, ukuran bahagian keliling dada. Ukur bahagian keliling dada yang paling penuh. Murid-murid, sila pastikan kedudukan pita ukur terletak pada mercu dada dan di bahagian belakang selari dengan lantai ketika mengukur.
murid-murid jangan lupa masukkan dua jari untuk tujuan kelonggaran ketika mengukur bahagian ini. Keempat, ukuran bahagian keliling pinggang. Ukur keliling bahagian pinggang yang telah diikat dengan tali untuk mendapatkan ukuran keliling pinggang yang tepat. Kelima, ukuran bahagian keliling pinggul. Ukur keliling bahagian pinggul yang paling penuh. Pastikan kedudukan pita ukur selari dengan lantai. Murid-murid boleh masukkan dua jari semasa mengukur bahagian pinggul untuk tujuan kelonggaran. Keenam, jarak mercu dada. Ukur dari mercu dada kanan ke mercu dada kiri. Baiklah murid, cikgu telah tunjukkan cara mengambil ukuran garis mendata. Sekarang, cikgu tunjukkan pula cara mengambil ukuran garis menegak. Pertama, ukuran labuh tengah belakang. Untuk mengukur bahagian ini, murid-murid mestilah mengukur dari bahagian tulang tengkuk ke paras pinggang yang diikat. Kedua, ukuran bahagian labuh bawah dada. Untuk mengukur bahagian ini, ambil dari ukuran dari pangkal bahu ke bahagian bawah dada. Dan yang terakhir adalah labuh baju. Murid-murid, untuk mengambil bahagian ini, ambil ukuran dari tulang tengkuk ke paras labuh yang dikehendaki. Baiklah murid-murid, kita telah selesai mengambil beberapa ukuran bahagian badan yang perlu diukur bagi mendraft sehelai gaun hamil. Sebelum cikgu tunjukkan proses mendraft pola, adakah murid-murid masih ingat apakah yang dimaksudkan dengan pola? Ya betul, bagus murid-murid. Maksud pola adalah kepingan bentuk pakaian yang dibuat rata pada kertas serta mengikut style yang direka. Seperti yang murid-murid sedia maklum, proses mendraft pola merupakan proses penting dalam membuat pakaian. Oleh itu, pola yang disediakan dengan teliti mengikut ukuran badan supaya dapat menghasilkan pakaian yang selesa mengikut saiz badan si pemakai. Murid-murid, selepas proses mendraft pola, kita perlu membuat pengubahsuaian pola. Ia merupakan proses yang penting kerana jika terdapat kesilapan pada pola, ia masih boleh dibetulkan sebelum kita meneruskan proses menggunting. Sekarang, cikgu akan terangkan langkah mendraft pola asas badan. Tetapi sebelum itu, ingatkan murid-murid berapa garisan asas badan yang terdapat pada pola asas. Wah, bagusnya! Tahniah murid-murid kerana menjawab dengan betul. Ada 5 garisan asas yang diperlukan untuk mendraft pola asas badan, iaitu pertama, garisan bahu. Kedua, garisan dada. Ketiga, garisan pinggang. Keempat, garisan pinggul. Dan kelima, garis kelipit. Sekarang, mari kita lihat bahan dan alat yang digunakan untuk mendraft pola. Pertama, pensel. Pensel digunakan untuk membuat dan membentuk garisan yang jelas dan halus pada kertas perak. Pensel yang sesuai ketika bekerja mendraft adalah
pensil jenis HB iaitu sederhana tebal. Pilih pensel yang mempunyai mata yang keras supaya mudah untuk ditajamkan. Kedua, kertas minyak ataupun kertas perang atau juga dikenali dengan kertas mahjong. Kertas ini digunakan untuk mendraf pola. Murid-murid, pilih kertas yang sederhana tebal dan tidak renyuk agar mudah untuk mendraf pola. Seterusnya, bahan ketiga adalah kertas karbon. Kertas karbon digunakan bersama roda surih ketika memindahkan tanda pola ke atas pola atau fabric. Pastikan warna kertas karbon yang dipilih oleh murid adalah mudah dipindahkan ke atas fabric atau kertas perak. Selain pensel menulis berwarna hitam, kita juga menggunakan pensel dua warna atau pensel tukang jahit. Pensel ini digunakan untuk membuat pola. Pilih pensel yang berkualiti dan mempunyai mata yang keras dan tidak mudah patah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula alatan yang digunakan untuk mendraf. Pertama, pembaris lurus. Pembaris ini berfungsi untuk membuat garis lurus ketika mendraf pola. Ingin cikgu ingatkan murid-murid, pastikan pembaris yang digunakan mempunyai permukaan dan penjuru yang licin. Pembaris yang tidak licin akan menyebabkan garisan menjadi tidak lurus dan sekata. Kedua, pembaris melengkung. Pembaris ini digunakan untuk membuat garisan melengkung seperti di bahagian pinggul atau pinggang. Pilihlah pembaris yang mempunyai permukaan dan tepi yang licin. Seterusnya, pilihlah pembaris yang mempunyai nombor dan tanda ukuran yang jelas. Ketiga, pita ukur. Pita ukur digunakan untuk mengambil ukuran badan, mengukur kelebaran ukuran pada pola dan mengukur garis lurus atau garis melengkung. Gunakan pita ukur yang masih sempurna, iaitu mempunyai nombor dan tanda ukuran yang jelas dan tepat. Keempat, pembaris sesiku L. Pembaris sesiku L digunakan untuk membuat garisan lurus dan garisan bersudut tepat pada pola serta memudahkan proses mendraf pola. Pilih pembaris yang mempunyai permukaan yang licin, tanda ukuran yang jelas dan bersudut tepat. Kelima, lengkuk Perancis. Lengkuk Perancis digunakan untuk membuat garisan melengkung seperti pada bahagian lengan dan leher. Pilih yang mempunyai permukaan dan tepi yang licin. Dan seterusnya, roda surih. Roda surih digunakan untuk memindahkan garis dan tanda pola semasa mendraf serta membuat penyesuaian pola. Ia digunakan bersama kertas karbon untuk memindahkan tanda pola ke atas fabrik atau kerja-kerja mendraf dan mengubah suaian pola. Murid-murid, terdapat beberapa bahagian pola yang perlu didraf untuk menghasilkan sehelai gaun hamid, iaitu pertama, bahagian yoke hadapan. Kedua, bahagian badan hadapan. Ketiga, bahagian badan belakang. Keempat, bahagian lengan. Kelima, bahagian tali. Dan keenam, bahagian collar. Baiklah murid-murid, kita telah belajar alat dan bahan yang diperlukan untuk mendraf. Sekarang, jom kita belajar proses mendraf pola pula. Langkah pertama, sediakan sehelai kertas perang dan hamparkan di atas meja. Pastikan kertas rata dan tidak renyuk.
Langkah kedua, lukiskan garis melintang di bahagian atas kertas. Tandakan titik A dan titik B sebagai garis bahu. Langkah ketiga, lukis garisan tegak bersudut tepat dari titik A dan titik B. Garisan titik A ke titik C dan titik B ke titik D adalah ukuran labuh tengah belakang. Kemudian, sambungkan titik C ke titik D di garisan pinggang. Seterusnya, untuk mendapatkan ukuran labuh garis dada, iaitu titik A ke titik E dan titik B ke titik F adalah dengan menggunakan formula ukuran keliling dada bahagi 4. Setelah siap, sambungkan titik E ke F di bahagian garis dada. Inilah hasil garisan pola asas yang akan kita gunakan untuk mendraft pola seterusnya. Setelah selesai membuat garisan asas seperti yang murid-murid lihat di hadapan cikgu ini, kita akan meneruskan proses mendraft pola bahagian badan belakang. Proses mendraft yang cikgu akan tunjukkan adalah menggunakan pola skala yang telah dikecilkan separuh daripada ukuran sebenar bersaiz M. Baiklah murid-murid, langkah mendraft yang pertama adalah lukis garisan asas seperti yang telah cikgu tunjukkan. Kemudian, lukis garis bahu titik A ke titik G. Formula untuk dapatkan ukuran bahu adalah ukuran bahu bahagi 2. Kedua, dari titik E ke titik H, gunakan ukuran keliling dada bahagi 4 tambah dengan 1 cm. Ketiga, lukis garis tegak bersudut tepat dari titik G ke titik G1 dan titik H ke titik H1. Seterusnya, untuk mendapatkan garis leher, dari titik A ke titik I, gunakan ukuran keliling leher bahagi 6. Kemudian, dari titik G ke titik J, turunkan garisan sebanyak 3 cm dan sambungkan titik I ke titik J. Selepas itu, turunkan garisan dari titik A ke titik A1 sebanyak 1.5 cm. Sambungkan titik I ke titik A1 untuk membentuk garis leher belakang. Langkah seterusnya adalah mendapatkan titik K, iaitu dengan mengambil ukuran dari titik J ke titik G1 bahagi 2. Masihkah murid-murid ingat mengapa kita perlu membuat titik K? Ya, bagus! Titik K adalah untuk membentuk keruk lengan. Setelah siap, tandakan titik K ke titik K1 dengan ukuran 1 cm. Kemudian, naikkan garisan dari titik G1 ke titik G2 sebanyak 3 cm. Sambungkan titik J1, titik K1, titik G2 dan titik H untuk membentuk keruk lengan belakang. Selepas itu, gunakan ukuran labuh baju bagi mendapatkan titik A ke titik M. Seterusnya, gunakan ukuran keliling pinggul bahagi 4 tambah 6 cm untuk mendapatkan titik N. Sambungkan titik M dan titik N pada garis kelepit. Kemudian, sambungkan titik N ke titik H.
Jadi, ini adalah hasil pola bahagian badan belakang yang telah siap didraft. Seterusnya, cikgu akan menunjukkan cara mendraft pola bahagian yoke hadapan. Langkah pertama, lukis pola asas seperti yang telah cikgu tunjukkan. Kemudian, lukis garis bahu titik P ke titik G dengan menggunakan formula ukuran bahu bahagi 2. Dari titik F ke titik H, gunakan formula ukuran keliling dada bahagi 4 tambah 2 cm. Lukis garis tegak bersudut tepat dari titik G ke titik G1. Dari titik H ke titik H1. Untuk dapatkan garis leher, tandakan titik B ke titik I dengan menggunakan formula ukuran keliling leher bahagi 6. Turunkan garisan dari titik G ke titik J sebanyak 3 cm dan sambungkan titik J ke titik I. Untuk membentuk garis leher hadapan bagi titik B ke titik K, gunakan ukuran garisan dari titik B ke titik I tambah 2 cm. Kemudian, sambungkan titik I ke titik K untuk membentuk garis leher hadapan. Seterusnya, untuk mendapatkan titik L, ambil ukuran dari titik J ke titik G1 bahagi 2. Tandakan titik L ke titik L1 dengan ukuran 2 cm. Naikkan garisan dari titik G1 ke titik G2 sebanyak 2.5 cm. Dan sambungkan titik J, titik L1, titik G2 dan titik H untuk membentuk keruk lengan hadapan. Untuk membuat garis empayar, gunakan ukuran labuh bawah dada dan tandakan titik Q dari titik B. Ukur jarak antara titik Q ke titik D dan gunakan ukuran yang sama untuk tandakan titik R. Sambungkan titik Q ke titik R. Maka, selesailah proses mendraft pola bahagian yoke hadapan. Diharap semua murid-murid faham cara mendraft pola yang telah cikgu tunjukkan. Sekarang, cikgu tunjukkan pula cara mendraft pola bahagian badan hadapan. Langkah pertama, buat garis melintang. Tandakan titik A dan titik B pada garis empayar. Lukis garis bersudut tegak dari titik A ke titik C dan titik B ke titik D menggunakan ukuran labuh badan hadapan dari garis empayar ke garis kelipit. Sambungkan titik C ke titik D. Gunakan ukuran titik Q ke titik D pada pola yoke hadapan dan tandakan titik E pada garis pinggang bermula dari titik A. Tandakan titik E ke titik F dan titik G ke titik H dengan ukuran pinggang ke pinggul.
sambungkan titik H dan titik F. Seterusnya, gunakan ukuran keliling pinggul bahagi 4, tambah 2 cm dan tambah 5 cm untuk mendapatkan titik I pada garis pinggul. Buat garis bersudut tepat dari titik I ke garis empayar dan kelipit. Tandakan titik J pada garis empayar dan titik K pada garis kelipit. Sambungkan titik J, titik I dan titik K. Dari titik K, keluarkan sebanyak 8 cm dan tandakan titik L. Sambungkan titik L ke titik J. Seterusnya, dari titik A, keluarkan sebanyak 20 cm dan tandakan sebagai titik M. Buat garis bersudut tepat dari titik M ke garis kelipit dan tandakan sebagai titik N. Sambungkan titik N ke titik C. Maka, selesailah proses mendraft pola bahagian badan hadapan gaun hamil pada hari ini. Murid-murid, bagi menguji kefahaman kamu mengenai tajuk kita pada hari ini, mari kita cuba jawab beberapa soalan. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pola? Ya, betul. Bagus, murid-murid. Pola adalah kepingan bentuk pakaian yang dibuat rata pada kertas serta mengikut style yang direka. Soalan kedua, berapakah kepingan pola yang perlu didraft untuk menghasilkan sehelai gaun hamil? Cuba murid-murid ingat semula. Ya, betul. Tahniah, murid-murid. Sebanyak 6 kepingan pola perlu didraft untuk menghasilkan sehelai gaun hamil. Soalan terakhir. Apakah bahagian badan yang perlu diukur untuk mendraft pola bahagian badan hadapan dan badan belakang sehelai gaun hamil? Bagus, murid-murid. Sebanyak 6 bahagian badan yang akan diukur, iaitu bahu, keliling leher, keliling dada, keliling pinggang, keliling pinggul dan akhir sekali, labuh baju. Baiklah, murid-murid. Akhirnya, kita hampir sampai ke penghujung sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua telah dapat menguasai pertama, mengambil ukuran badan yang tepat dengan langkah yang betul. Kedua, mendraft pola bahagian yoke hadapan, badan hadapan dan belakang gaun hamil mengikut ukuran dengan betul. Kita telah sampai ke penghujung episod. Akhir kata, cikgu amat berharap semua murid-murid dapat menguasai tajuk yang cikgu ajar pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.